Melanjutkan Kompas Pagi dengan informasi aksi lempar batu antar kelompok perguruan silat membuat sejumlah rumah dan motor warga di Nganjuk Jawa Timur rusak. Polisi menangkap empat orang yang terlibat dalam perusakan. Aksi lempar batu antar kelompok oknum perguruan silat terjadi di Jalan Raya Desa Lundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Masa yang diduga berasal dari dua kelompok perguruan silat saling lempar batu hingga ke permukiman warga. Polisi yang tiba di lokasi membubarkan masa dan empat orang yang masih di bawah umur disit, diamankan dan dititipkan ke Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk karena terlibat dalam aksi perusakan. Empat tersangka, di mana empat tersangka ini masih anak-anak dan kita kenakan pasal 170 KUHP dan juga Undang-Undang Peradilan Anak dan nantinya akan e, diamankan sampai saat ini masih di rumah aman di Dinas Sosial karena yang bersangkutan e, melanggar Undang-Undang tersebut. Yang korban diantaranya ada yang rusak motor, barang buktinya itu adalah e, beberapa batu, kayu dan juga... Aksi tawuran yang disertai lemparan batu mengakibatkan belasan rumah warga rusak. Sejumlah atap dan genteng mengalami kerusakan hingga bocor akibat terkena lemparan batu. Tak hanya rumah saudara, sejumlah motor warga juga rusak.